Polsek Kramat Jati, Jakarta Timur gelar rekonstruksi adegan pembunuhan istri oleh suaminya 6 Agustus 2019 lalu. Rekonstruksi dilakukan di kediaman pelaku dengan 29 adegan diperagakan. Rekonstruksi adegan pembunuhan istri oleh suaminya berlangsung di lokasi pembunuhan Jalan Dukuh 5, Kelurahan Dukuh Kramat Jati, Jakarta Timur selama kurang lebih 1 jam. Dalam rekonstruksi terungkap jika tersangka telah menyiapkan gunting dan pisau untuk membunuh istrinya. Tersangka membunuh istrinya dengan menikam perut dan juga leher korban sebelum membakarnya di atas kasur dengan korek api. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal berlapis yakni pembunuhan dan pembunuhan berencana dengan hukuman 15 tahun dan atau hukuman seumur hidup.